国内品牌企业，中国贸促会将于九月二十七日做平台作用。一是举办开展了务实合作，服务中。 Cina mengecam kuat putusan EU untuk menetapkan tarif ekstra untuk mobil listrik buatan Cina. Wang Linjie, juru bicara dari The China Council for the Promotion of International Trade, CIT, menekankan tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kendaraan listrik Tiongkok telah menyebabkan kerugian besar pada pasar Eropa. Wang juga menyoroti bahwa pengumuman terbaru dari pemerintah Kanada untuk memperlakukan tarif tambahan pada kendaraan listrik EV, dan produk lain yang diimpor dari China adalah contoh tindakan pembatasan sepihak yang mengabaikan realitas perkembangan industri dan aturan organisasi perdagangan dunia, WTO, serta secara terbuka menerapkan proteksionisme perdagangan dengan dalih melindungi industri domestiknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.